Masih lagi tiada sebarang petunjuk kukuh ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat ACR remaja warga Ireland Nora and Quirin yang hilang sejak Ahad lalu. Namun begitu, Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SAC Cik Zakaria Osman, pasukan keselamatan masih tidak berputus asa dalam usaha mencari dan menyelamat mangsa. Setakat ini kita masih belum mendapat sebarang petunjuk yang really concrete untuk kita jadikan sebagai petunjuk utama. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Balai Polis Pantai Seremban. Tambahnya, kekuatan pasukan keselamatan juga ditambah dengan pasukan VAT Komando 69 dengan kekuatan seramai 23 orang. Sebanyak 9 buah drone milik kerajaan dan swasta digunapakai bagi meneruskan misi ACR ini, terutama pada waktu malam. Nora and Quirin, 15 tahun yang menghadapi masalah pembelajaran, hilang ketika sedang bercuti bersama keluarganya di Dusun Hill Seremban. Mangsa bersama adik-adiknya datang ke negara ini dari London mengikuti bapanya untuk bercuti bersama ibunya yang datang secara berasingan dari Singapura.